Hai, hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Giri Manru. Jangan lupa untuk subscribe. Baik guys, aku ingin sekali nih nge-reaction video dari Reza Darmawangsa yang lagi trending guys. Bahkan lagu ini bisa dibilang apa ya, masuk artikel Korea. Wow, di news.naver.com/entertain ya. Nanti aku kasih linknya, ini linknya ya, linknya di deskripsi aja. Dan fotonya aku ambil dari story Reza Darmawangsa di akun YouTube-nya ya, di story-nya. Oke. Ini dia, keren banget ya. Wow, dia masuk artikel Korea. Kenapa dia masuk artikel Korea? Karena dia nge-cover lagu si, ayo siapa? Penyanyi Korea. Si Jungkook. Sorry kalau saya salah sebut namanya ya. Jungkook Still With You. Nah, saya penasaran juga dia cover lagu ini seperti apa, langsung aja. 1 2 3. Dia udah mirip sama si Jungkook itu ya. Dari gaya rambutnya, dari samping juga rada mirip. Ini trending 45 ya guys. Wow, moga naik. Wow. Ah. Wow. Gila, bahasa Koreanya keren. Saya bahasa Koreanya nggak mantap. Lagi belajar, saya belajar bahasa Korea. Tampak kesepian. Oh, gila banget. Suaranya halus. Setiap momen. Saat kabut ini hilang. Ah. Keren. Thank you.
masih bersama. Iya, yeah, gila banget. Dia udah kayak orang Korea ya. Bahasa Koreanya lancar ya. Wah, dia udah lama kayaknya belajar bahasa Korea nih. Oke, okay, dia aku suka saat dia nyanyi yang la 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 la. Pas rendahnya tuh enak banget. Na na gitu ya. Na 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 na. Di rendahnya itu enak banget, sumpah lah ya. Oke, saya cowok iri gitu dengan suaranya yang bagus banget. Bahkan dia katanya lagu ini masuk apa ya, masuk artikel. Bisa dibilang artikel ini artikel yang cukup terkenal di Korea ya. Wow. Bisa jadi nanti si Jerry Jadarmawangsa ini mungkin ngeluarin khusus lagu Korea, diproduseri oleh orang Korea, bisa jadi. Atau dia ditawari gitu ya, buat soundtrack untuk drakor drama Korea. Bisa jadi, soalnya dia udah mulai terkenal di Korea, karena dia masuk artikel Korea. Dan aku suka banget dengan video klipnya ya, dia vertikal gitu ya, jarang kan buat video cover vertikal, biasanya horizontal. Dan ini beda dengan yang lainnya. Bahkan ada tadi, kita kan gak tahu bahasa Korea ya. Saya kurang mengerti sedikit gitu ya. Saya pengen belajar bahasa Korea juga. Tadi ada beberapa teks, bukan beberapa sih, awal sampai akhir teks bahasa Indonesia. Jadi kita tahu gitu, saat dia nyanyi lagu Korea ada teks bahasa Indonesianya. Ya, seperti itu ya. Congrats buat Reza Dharmawangsa, lagu yang dia cover gitu ya. Lagu yang dia cover ini guys, masuk artikel Korea. Wow, luar biasa. Oke guys, terima kasih ya yang udah nonton video reaction saya. Jangan lupa untuk subscribe. Horas.